Apa kabar anak-anakku semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, tetap semangat, dan salam olahraga. Oke, selamat bertemu lagi sama Pak Bambang ya, anak-anakku. Pada pagi ini, sebelum Pak Bambang sampaikan materi, mari anak-anakku bersama-sama kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Semoga kita semua tetap diberikan kesehatan, kelancaran, dan dijauhkan dari wabah COVID-19 ini. Amin. Dan tentunya besar harapan anak-anak bisa belajar bertatap muka langsung sama Bapak Ibu Guru dan bertemu sama teman-temannya. Dan ingat, jangan lupa sebelum melakukan pemanasan terlebih dahulu dan memakai seragam olahraga sekolah. Anak-anakku, pada pagi ini Pak Bambang akan memberikan materi PJOK untuk siswa-siswi SD Negeri Sendang Mulyo 04, khususnya untuk kelas 4 dan 5, dengan materi permainan bola besar, yaitu voli. Pola dasar passing bawah tanpa menggunakan bola. Pola dasar meliputi, yang pertama, lakukan berdiri kaki dibuka selebar bahu dalam kondisi rileks, lutut ditekuk, kepalkan kedua tangan di depan, ayunkan kedua lengan secara bersamaan dari bawah ke atas, lurus saat bola mengenai lengan, dan lakukan berulang-ulang. Yang kedua, passing bawah menggunakan bola. Yang jelas anak-anak, proses pola gerak sama seperti yang kita lakukan saat melakukan gerak dasar passing bawah tanpa menggunakan bola, yang saat ini kita memakai dengan media bola. Oke anak-anak, perhatikan video pembelajaran yang Pak Bambang berikan ya. Cara passing bawah menggunakan bola. Ya, selamat menyaksikan. Oke, demikian anak-anak video pembelajaran passing bawah yang Pak Bambang berikan. Mudah-mudahan anak-anak bisa mengikuti dan bisa melaksanakan tugas yang Pak Bambang berikan. Tugas yang pertama, sebutkan pola gerak dasar passing bawah. Dua, peragakan atau praktekkan cara passing bawah. Pertama, tanpa menggunakan bola. Yang kedua, praktekkan passing bawah memakai bola. Oke, selamat mengerjakan dan jangan lupa setelah selesai kita tutup dengan doa serta jangan lupa ikuti protokol kesehatan. Oke, jangan lupa setelah beraktivitas pakai masker. Yang kedua, cuci tangan pakai sabun. Dan yang ketiga, selalu jaga jarak. Oke, terima kasih.